Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Sebelum kita mula, kita buat test mic sikit dengan pencemar kita hari ini, dengan MT kita hari ini, Puan Hasni, MT Hasni. Okey, Puan Hasni boleh cakap sikit, kita dengar macam mana suara, boleh jelas ke tak? Hello. Puan Hasni? Puan Hasni tak dengar? Cakap sikit. Tak dengar. Cuba lagi. Ada kasih pun je yang ada masalah ni. Cuan suara. Okay, tak ada masalah je punya. Mas ni cuba. Tak apa, tak dengar lagi ni. Bukan tak apa dengar, memang tak dengar. Hello. Mungkin ada tetamu-tetamu kita yang boleh cuba. Siapa expert ni? Syarwin. Hai cikgu. Syarwin dengar? Okay, bagus. Hai cikgu. Hai, apa khabar? Kau baik cikgu. Okay, sekejap kita cikgu tengah setting audio dengan cikgu kita hari ni. Apa masalahnya ni ya? Alisha Klini. Alisha, cuba cakap sikit Alisha. Hello. Okay. Dengar. Bagus. Kita tunggu MT kita. Ada masalah audio sedikit. Okay, tak apa. Sementara menunggu MT kita tu, sedikit talimat yang cikgu nak bagi untuk diambil perhatian ya. Okay. Yang pertama ni selamat datang ke kelas online at home. MP Hasni cuba bercakap, nak dengar dulu. Syarwin, kita mute dulu ya mikrofon. Okay, sementara kita tengah setting tu, kita sedikit taklimat sebab kita punya masa agak terhad. Yang mana hari ni kita punya topik ialah polygon yang akan disampaikan oleh MT Hasni daripada Home Gombak sampai jam 10.30 sahaja, tak lama . Okay. Jadi untuk mereka yang belum follow profil Home Gombak, boleh cari dekat Facebook Home Gombak Taman Samudra. Okay. Tu dia punya profil Dan siapa yang belum follow page Home, boleh cari Home House of Man Excellent, boleh like dan boleh follow kat situ lah. Okay. Puan Hasni dah sedia ke? Cuba mic, cuba mikrofon, test. Hello. Tak dengar. Langsung tak dengar. Ada yang lain dengar ke selain pada CFO? Ada. Alisha, Syarwin dengar Hui Mei. Anon ni juga tak tahu siapa. Tak dengar cikgu. Tak dengar Tak dengar. Tak. Puan Hasni, cuba lagi. Tengok apa masalah. Ni masa teknikal bila online kan. Cuba Puan Hasni, cuba selesaikan dulu. Okey, kita teruskan sikit taklimat. Berikut ini perancangannya. Pukul 10, ni dah 10-2 minit. Sebab kita dah mula, tak apa kita sabar dulu. Bertenang. Seterusnya nanti kita ada sedikit penutup dan cikgu akan maklumkan tentang kelas kita yang seterusnya pada jam 12 tengah hari nanti. Okey, baik. Untuk memastikan audio kita berjalan dengan lancar,
kita akan orang kata mutekan mic ya. Jadi ambil perhatian betul-betul supaya perjalanan program kita berjalan dengan lancar. So, jika ada persoalan, ada dua cara, dua pilihan, sama ada tekan spacebar dekat keyboard untuk unmute balik dan bercakap bertanya, ataupun boleh juga klik dekat apa nama ni panggil Zoom, aplikasi Zoom tu kita unmutekan dekat situ lah. Itu kalau kita nak bercakap, okay. Atau boleh juga guna ruangan chatting. Minggu nampak tadi ada chat, ada dah mula chatting kat situ eh. Bagus. Oh, ada yang dengar. Kenapa juga tak dengar eh? Phone saya dengar. Oh. Yang lain-lain cuba tengok kat bahagian chatting. Siapa yang dengar, siapa yang tak dengar, maklumkan. Sama ada teknikal ni dekat mana masalahnya. Cuba. Kalau Sifu tak dengar. Maknanya MT Hasni dengar Sifu kan? Betul eh? Kalau MT Hasni dengar Sifu, maknanya speaker tak ada masalah. Mungkin mikrofon tu ada problem tu. Okay? Yugen dengar cikgu cakap ke Yugen dengar MT Hasni cakap? Yugen, cuba bagi respon dekat chatting tu. Cikgu. Yugen, dengar cikgu bercakap ke dengar MT Hasni yang bercakap? Dengar cikgu. MT Hasni bercakap, dengar tak? Tak ada eh? Kalau tak dengar juga, kita kena tangguh kelas kita ni. Kita kena check dulu apa masalah teknikal dekat sana, dekat Gombak tu. Mungkin kena COVID kot. Mikrofon kena COVID lah. Okay. Tapi jangan bagi taklimat juga sikit. Memang tahu tiba-tiba okay nanti kan. Dan untuk makluman nanti, kalau kita berjaya jalankan kelas kita, kita akan ada sesi rakaman. Dan rakaman ni akan dimasukkan ke dalam YouTube lah. Bagi mereka yang sebelum ni terlepas beberapa kelas, boleh ke YouTube channel Home, H-O-M-E. Dapatkan video-video yang sesi sebelum ni lah. Ada matrix, ada index, ada apa nama lagi. Ada beberapa lagi tajuk-tajuk yang menarik ya, semalam dan dua hari lepas dibincangkan. Okay. Kalau ikut saya, aku nak serahkan ni. Jumpa lagi MTS ni. Kalau tak dapat juga, kita terpaksa tangguh kelas kita. Cikgu minta maaf sangat-sangat. Cikgu kena berhubung balik dengan MTS ni untuk tengok apa masalah teknikal yang ada tu. Sian, semua dah ready ya. Tak apa, ada hikmah dia tu. MTS ni cuba bercakap, nak tengok, nak dengar. Hello. Hello, dengar tak? Ha. Hello. Alhamdulillah. Hello. Dengar. Alhamdulillah. Masalah mikrofon eh? Mikrofon. Alhamdulillah. Ada yang bertanya. Okay, nanti aku respon dekat chat eh. Yang nak bertanya apa-apa pada Puan Hasni ataupun pada Sifu, boleh tengok, boleh kita bincang kat chat eh. Jadi Puan Hasni pun dah ready dah dengan mikrofonnya. Jadi aku tak nak buang masa sebab masa kita terhad. Sampai 10:30 je eh. Ada 24 minit sahaja untuk kita berbincang, ya, kita mendengar pemandangan daripada MT Hasni. Jadi tanpa berbuang masa, cikgu dengan segala hormatnya menyerahkan skrin ini pada MT Hasni. Okey, okay. MT Hasni silakan untuk mengambil alih. Okey. Terima kasih Sifu. Okey. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Okey, hari ini kita akan bincangkan tentang satu tajuk yang bagi saya lah favorite. Okey, kita akan tengok pada slide yang saya akan kongsikan. Okey, nampak tak semua? Okey, kita tengok eh. MDS ni belum nampak slide-nya. Kena share dulu tu. Share screen untuk slide tu. Nampak muka peserta je ni. Nampak muka peserta.
Dia bahagian share tu. Share slide. Okay, okay. Share screen eh, share screen. Nampak ke? Ha, start share screen. Yeah. Okay. Nampak, nampak, nampak. Okay. Tajuk polygon ni apa yang kita nak kena ketahui pada secara praktikalnya saya akan tunjukkan beberapa contoh di mana sekejap ni. Okey, nampak ke? Nampak eh? Nampak, nampak. Okey, ini nampak. Okey, nampak. Okey, berkaitan dengan polygon. Okey, kita tengok pada topik yang kita akan sentuh iaitu berkenaan dengan sudut peluaran. Okey, yang pertama yang kita akan ketahui tentang polygon sekata dengan polygon tak sekata. Okey, lepas tu poin yang seterusnya ialah tentang sudut pedalaman bagi poligon sekata dengan poligon tak sekata. Dan seterusnya nanti the rest tu kita akan bagi, tunjuk contoh-contoh kiraan untuk nak dapatkan bilangan sisi bagi poligon lah. Okey, tengok aja seterusnya. Okey, untuk bincangkan tentang isu sudut peluaran ni di mana anda akan nampak colorful sudut yang di luar poligon. Kalau tengok kat sini ada sisi poligon tu adalah hexagon lah, 2, 4, 6. 6 adalah bagi poligon hexagon di mana semua color-color yang berada di luar tu sama ada di kiri atau di kanan ia merupakan hasil tambah semua sudut peluaran tu ialah 360 darjah. Tengok slide ni. Peluaran ialah 360 darjah. Biarpun berapa jumlah sisi dia. Okey. Tengok seterusnya. Kita tengok pada kenapa kita nak cakap berkenaan dengan polygon. Okey. Untuk makluman semua, polygon dia bermula dengan segitiga. Dan dia punya wajib bagi setiap poligon, dia mesti tertutup. Okey, kalau kita ada dua garis lurus, dia tak dikategorikan sebagai poligon. Poligon mesti ada sudut dan setiap garis lurus yang bertembung, dia menghasilkan poligon lah. Okey, poligon yang pertama sekali kita akan dapat ketahui ialah poligon sekata di mana setiap sisi dia adalah sama. Dan bila sisi dia sama, sudut pedalaman atau sudut keluarannya akan jadi sama. Kita tengok eh, NCC bagi poligon sekata yang tertera ni ialah NCC dia ada tiga eh. Dua di atas dan satu di bawah. Okey, dia punya formula dia ialah 360 dibahagikan dengan N. N tu adalah sisi. Kenapa saya formula ni terbentuk yang saya bagi kesalahan tadi ialah tentang hasil tambah jumlah sudut keluaran dia ialah 360. So secara dalam formula dia kita akan jadikan 360 dibahagikan dengan N. Itu adalah so jawapannya ialah 110 darjah. Okay, setakat ni kalau mana tak faham boleh. Okay, seterusnya poligon sekata ialah bagi sudut empat eh. Kalau kita tengok ini sudut empat sama. So sudut keluaran dia ialah bersudut tegak. Kalau kita tengok calculator, kita akan kalau kita gunakan calculator dia ada empat sudut dan empat sisi. So biasa yang kita kategorikan ialah sebagai kita tengok pada sisi lah empat kan. So setiap sudut ialah 90 didarabkan dengan 4. So ia terbukti 160 bahagi dengan 4 sisi. Jadi sudut keluaran dia ialah 90 darjah. Tengok pada seterusnya. Okay. Nama-nama bagi poligon ni adalah pentagon. Dia ada sudut 5 sudut dan 5 sisi yang sama.
kita guna formula yang sama juga, iaitu 360 bahagikan dengan 5. So kita akan dapat sudut keluaran 72 darjah. Jadi kalau secara orang kata kita nak confirmkan balik betul ke 360 kita akan dapat. So boleh pakai calculator, 72 didarabkan dengan 5. So kita akan dapat 360 darjah. Seterusnya, selepas pentagon, poligon sekata adalah hexagon. Okay, nanti saya akan sharekan macam mana kita nak synchronize semua nama-nama di atas. Okay. Yang ini adalah hexagon. Okay, hexagon dia ada 6 sisi dan 6 sudut. Sisi dia yang sama. So kita nak tahu berapakah sudut keluaran bagi hexagon ialah kita guna formula 300 bahagi N. 360 bahagi dengan 6. So kita akan dapat 60 darjah. Lagi besar sisi dia, perasan tak? Lagi kecil sudut keluaran dia. Okay. Seterusnya, selepas hexagon, kita akan jumpa sudut poligon heptagon. Di mana formula yang sama, kita guna pakai 360 darjah dibahagikan dengan N. Okay. So kita akan dapat 51.4. Tapi bila kita reverse balik, diharapkan dengan 7, kita akan dapat balik sudut keluaran tu berjumlah 360 darjah. Sekejap eh, saya akan sharekan satu video clip secara bagaimanakah 360 darjah terhasil. Nanti kita akan tengok eh. Selepas heptagon kita akan kepada oktagon. Oktagon ni dia ada 8 sisi dan sudut kedalaman dia sama. So kita tengok pada berapakah sudut keluaran tu kita dapat kategorikan sebagai sudut dia berapa. 360 dibagi dengan N. N tu ialah sisi bagi oktagon. So kita akan dapat 45 darjah. So dia punya sudut keluarannya semakin lama semakin mengecil eh. Okey, untuk pengetahuan semua, untuk poligon sekata, apa yang kita kena ketahui, point dia ialah dia dah sama sudut keluaran. Okay, cuba tengok eh, dalam gambar tu sama sudut keluaran, sama sudut kedalaman. Kalau kita tolak sebab separuh daripada bulatan tu, kita akan tolakkan dengan sudut keluaran, kita akan dapat sudut kedalaman dia. Dia akan sama juga sudut kedalaman dia dan setiap sisi dia adalah sama panjang. Okey. Ini adalah hasil tambah semua sudut kedalaman, sudut keluaran ialah 360 darjah. Okey. Kalau ada ni inform eh, kalau ada yang tak faham, okay, sekarang ni kita pergi kepada sudut keluaran. Tadi kita sudut keluaran yang poligon sekata, tapi yang ni kita akan tengok pada sudut keluaran poligon tak sekata. Okey, kat sini dia ada bagi tiga sudut di luar poligon segitiga tu. Dia akan ada dua sudut yang diberikan darjah. Okey, kita akan mention kat situ. Kita akan jumlahkan ketiga-tiga sudut tu. 114 ditambah dengan 126 darjah ditambah dengan X. Dan jumlah sudut keluaran ialah 360 darjah. Jadi macam mana kita nak dapatkan nilai X? Kita daripada sudut yang berada sebelah kiri tu, kita tambahkan dulu dan kita tolakkan, kita bawakan ke kanan. So dia akan jadi konsep dia tolak. Kita akan dapat nilai X tu adalah 120 darjah. Seterusnya kat sini, okay, bagi sudut segi empat. Okay, segi empat eh, tak sekata. Biasanya keyword dia akan suruh cari nilai X. Satu sudut yang tak kita ketahui. So kita buat juga formula yang sama, iaitu X ditambah dengan tiga sudut yang ada di luar poligon tersebut, segi empat. So samaikan dengan jumlah sudut tu adalah 360 darjah. Dan di mana mana kita nak dapatkan nilai X tu, kita forwardkan semua tiga sudut tersebut, kita bawa to the other side. So kita akan dapat, dan pasti X tu adalah sudut yang tertera lah 92 darjah.
Okey, kita tengok kat sini sudut bagi sudut pentagon eh. Okey, ingat eh formula untuk sudut keluaran sama juga untuk poligon tak sekata. Dia punya jumlah sudut keluaran ialah 360. So, kita tengok kat sini. Kita tambah semua sudut tersebut ada 4 sudut dan satu tak kita tak ketahui X. So, jumlah dia ada 360 darjah. Okey, X tu kita akan tolakkan dengan hasil jumlah dia 360 dan ditolakkan dengan keempat-empat sudut. So, kita akan dapat nilai X tersebut. Okey, kat sini pula adalah bagi 2, 4, 6. Okey, sudut heksagon eh. Heksagon dia akan mewakili 6 dan 1 tu kita tak ketahui. So, nak cari sudut tu macam biasa jugalah. 360 darjah dan kita akan tolak ke 5-5 sudut yang diberikan. So kita akan perolehi X tu sama dengan 68 darjah. Okey, kat sini. Yang ni adalah satu lagi melibatkan sudut pedalaman. Tadi semua melibatkan sudut keluaran. Okey, sudut pedalaman ni untuk makluman semua, hasil tambah sudut pedalaman kita akan formula dia ialah berasaskan N tolak 2 darab 180 darjah. N tu adalah mewakili bilangan sisi atau bilangan sudut. Samalah kalau sisi 3, sudut dia pun 3. Sisi 4, sudut dia 4. Itu sebagai contohlah. Seterusnya. Dekat sini, sisi bagi segitiga ialah 3 dan kita tolakkan dengan menggunakan formula N tolak 2 darab 180. So kita isikan 3 tolak 2 darab dengan 180. Hasil tambah segitiga sudut pedalaman ni ialah 180 darjah. Okay. So untuk segi 4 pula, kita guna formula yang sama. N tolak 2 darab 180 darjah. Tapi kalau kita tengok, kita potong untuk segi 4 tu, dia akan terhasil 2 segitiga. So that's why dia punya formula tu adalah valid dengan berdasarkan kalau misalnya kata kita terlupa kan, kita terlupa untuk formula. So kita daripada segi 4 tu kita potong sudut daripada atas ke sudut satu lagi yang bawah, kita akan hasilkan 2 sudut segitiga. So kat situ dia akan jadi 2 darab 180 darjah. Okay, kita tengok pada sudut sisi 5. Kita guna pakai kaedah formula N tolak 2 darab 180. Kalau kita, nanti saya akan tunjukkan secara contoh bagaimana kalau kita lupa formula, kita boleh guna pakai daripada gambar rajah tu sendiri. Kita tengok kat sini 5 tolak 2, ada 5 sisi untuk pentagon tolak 2 darab 180 darjah. Jadi dia akan terhasil 540 darjah. Okay, untuk heksagon pula. Okay, kat sini cuba kalau tuan-tuan nak cuba, kita tengok eh. Dan juga kita untuk heksagon dan heptagon. Dia ada N ialah 6 dan untuk heksagon N ialah 3. Okay. Satu ialah 120 darjah. Bagi 6 sisi dan kat sini untuk okay, kalau kita nak tengok kesimpulan dia untuk sudut pedalaman, lagi besar saiz segitiganya terhasil atau keluasan bagi poligon tersebut, so lagi besarlah dia punya sudut pedalaman. Kat sini kita tengok untuk oktagon di mana N sama dengan 8 sisi. Kita darabkan N tolak 2 darab 180. Jadi 8 tolak 2, 6. 6 didarabkan dengan 180. Jadi 1080. Okay, kat sini. Tengok seterusnya. Untuk sudut pedalaman, kalau kalau soalan dia terhasil untuk formula, diberi sudut pedalaman, dia ada lagi satu formula iaitu N tolak 2 darab 180. Di mana dia bagi sudut pedalaman
Tapi kita nak cari nilai N tu. Okey? Ini untuk bagi poligon sekata. Kita tengok bagi sudut pedalaman pentagon. Kita nak tengok berapa sisi dia. So, kita masukkan formula dia. N tolak 2 darab 180 bahagi N. Okay, kat sini saya terus simpulkan untuk pentagon sudut pedalaman dia ialah 540. Jadi kita bahagikan dengan 5 sisi. So, sudut pedalaman bagi pentagon ialah 180. Okay, untuk bagi sudut pedalaman heksagon. Heksagon ni kita tengok dia ada sudut pedalaman dia 720. So, kita nak tahu berapa sisi untuk ni, untuk sudut pedalaman tu, kita bahagikan dengan 6 sisi. 120 darjah. Bagi sudut heptagon ni, N dia 7. So, sudut pedalaman dia 900. So, kita masukkan nilai value dia dalam tu, N sama dengan 7. So, sudut pedalaman bagi heptagon ialah 128.6 darjah. Okay, kita kena ingat formula dia. Formula bagi sudut pedalaman ialah sudut pedalaman tak sekata. Dia sama juga. As long as kita tengok kat sini formula N tolak 2 darab 180. So kita kena okay, tengok masuk sini N sama dengan 4 bagi segi 4. So dia punya sudut pedalaman ialah 360. So nak cari nilai X tu, kita akan tolakkan ketiga-tiga sudut yang diberikan. 360 ditolak dengan tiga sudut yang ada. So kita akan dapat nilai X tu hasil. Okay. Yang ni pula adalah heksagon Heksagon ada 7 sisi. Lepas tu sudut pedalaman dia 900. Kita guna formula N tolak 2 darab 180 tu. So hasil dia 900. Jadi kita tolakkan semua sudut yang ada. So kita akan cari nilai value of X tu lah. Dan ni special sikit. Di mana X yang dalam sudut ni N sama dengan 6 sisi. So kita guna formula N tolak 2 darab 180. Jadi sudut pedalaman ialah 720. 720. Jadi nilai X yang berada di dalam poligon tersebut ialah heksagon. Okey, 3 X ditambah dengan X dan ditambah dengan X. Unknown dia, dia jadi 3X. Tambah dengan sudut yang diberikan, kita akan dapat hasil dia 354 darjah. Sama dengan sudut pedalaman bagi heksagon ialah 720. Dan kita tolakkanlah. Dan nak cari nilai X tu, kita kena make sure 3X tu adalah konsep darab. So bila kita bawakan ke sebelah, dia jadi bahagilah 720 darjah bahagi dengan 3. Okay. Terdapat dua cara untuk kita nak dapatkan jawapan berdasarkan kepada apa dia punya hint bagi soalan tersebut. Okay. Kalau kat sini dia ada sudut pedalaman. Kalau di mana sudut pedalaman tu, formula dia ialah N tolak 2 darab 180 darjah. Dan juga kita tengok kat sini N darab sudut pedalaman sama dengan N tolak 2 darab 180 darjah. Dan seterusnya idea kita kena tengok pada kategori soalan tu macam mana lah. Untuk sudut keluaran, kita akan jadi sudut keluaran tu apa yang kita faham tadi, hasil tambah sudut keluaran tak kira lah sisi dia berapa, adalah 360 dibahagikan dengan N. Okay. Kita tengok satu contoh di mana kita tengok kepada poligon ni. Kita nak tentukan poligon ni berapa sisi dia. So kita tengok pada contoh cara satu. Kalau let's say yang sudut keluaran tu tak ada 60 tu. Kita tengok fokus pada sudut pedalaman 120. So kita guna formula untuk sudut pedalaman N tolak 2 darab dalam bracket darab 180 sama dengan N darab 120. Okay. So kat situ kita akan buat form, kita akan kembangkan 180 darabkan dengan N tolak 360 sama dengan 120
darjah N. Okey, bila kita nak cari N tu, 60 darjah tu, kita akan bawa ke sebelah. Ini kita ditarak, bawa ke sebelah jadi. Tak dengar pun Hasni. Okey, tengok 60 didarab dengan N sama dengan 360. Okey, bila 360 tu, bila kita nak cari nilai N tu, kita bawakan 60 darjah tu ke the other side, dia jadi bahagilah. 360 dibahagikan dengan N. Kita akan dapat tahu sisi dia poligon tu adalah 6. Okey, sebaliknya kalau dalam soalan tu dikatakan darjah kita tengok sudut keluaran dia 60 kan. So kita kita anggap yang 120 tu kita tak nampak dalam soalan. Kita guna formula sudut keluaran 360 bahagi dengan dia akan jadi N tu sama juga. Nilai dia adalah 6. Okay. Yang ni pun sama juga sebenarnya. Sebabkan masa pun tak cukup. Dia sama juga yang macam tadi. Kita guna aplikasi yang sama. Sama ada menggunakan sudut kedalaman atau menggunakan sudut keluaran berdasarkan soalan. Okey, terima kasih. Mas ni, pergi ke ada slide yang cuba tengok di slide 9, cuba tengok. Slide 9. Lagi, naik atas lagi. Sekejap ya. 6, slide 6. Slide 6. Okey, yang ini betul. Besarkan skrin. Slide 6 eh, 6. Okey, tak apa, keluarkan yang first tu je. Slide 6 yang first tu saja. Next slide, next slide. Oh, dia keluar tiga-tiga semua ke? Nak yang tu je? Nak yang first tu je? Bukan yang ini? Bukan yang ini? Lagi-lagi, next. Bukan yang atas, dia turun bawah lagi. Lagi satu. Ha, ni. Okay. Tak payah keluarkan yang lain. Cuba perlukan yang segitiga je. Segitiga, okay. Segitiga sahaja. Okay. Yang ini ada satu soalan yang menarik bagi Sibu. Jawapannya betul dan dalam kategori kebetulan. Siapa yang biasa dengan Sibu, Sibu biasa guna istilah betul dengan benar. Tapi dari sudut kebenarannya tu bila kita tengok balik ada perkara yang kita kena baiki sikit lah. Sebab bila sebut 360 ni, sorry, besar sangat. 360 nak tolak dengan 60 yang ada ni, dia kurang tepat method tu bagi Sibu lah. Ini pandangan Sibu, sebab puncanya kalau nak guna kaedah yang ini sepatutnya yang kita cari X-nya dekat sini. Kalau X kat sini, ya betul. Tapi bila X dekat sini ni dia lain sebab dia bukan daripada sumber yang sama. Ni kat sini, dia sepatutnya kat sini. Okay. Sorry, kat sini. Kat sini. Itu pandangan Sipu pula. Betul tak? Kalau ikut Sipu, kalau ikut kita tarik drag untuk tiga segi tu, dia seolah-olah kita ikut Puan Hasni guna pendekatan apa nama sebab dia garis lurus kan. Dia punya pantulan dia tu lah. Pantulan tu. Betul. Okey, bagus. Satu logik gambar tapi saya akan tipu. Sebab kita risau ada keluar soalan yang dia letak X kat sini ke, kita risau isu-isu tu lah. Jadi ambil perhatian lah yang tu sebab kita kena alert. Okay. Yang ini kebetulan X-nya adalah pantulan yang memang selari dengan soalan yang ada tu.
Tapi kalau anda kata S-nya kat sini, tak boleh guna pakai kaedah tu lah. Okay. Jadi mana nak kena cari kat sini, kena cari kat sini. Lepas tu dapat baki yang ni. Baki yang ni ni sama dengan X kalau X-nya kat sini. Okay. Bagus. Okay. Menarik. Perbincangan yang menarik. Ya. Ingat pantulan dia tu. Dia ada konsep-konsep pantulan yang kita kena ambil perhatian. Okay. Terima kasih banyak Puan Hasni atas perkongsian pada hari ni. Walaupun ada masalah teknikal sedikit. InsyaAllah nanti kita upgrade lagi ya. Nanti Hasni. Okey. Baik, Sipu. Ya. Sebenarnya nak tunjukkan tapi tak sure lah sempat ke tak nak tunjukkan kenapa kalau kita guna aplikasi apa sudut keluaran tu kenapa hasil dia 360. Sebenarnya ada slide video sebenarnya. Oh. So, tapi tahulah. Tak apa, insyaAllah kita cuba dalam orang kata apa pertemuan kita yang akan datang. Baik, ini bukan kali pertama dan terakhir. InsyaAllah kita akan ada lagi slot kita yang seterusnya. Nanti kita tengok sambungannya dan tengok sekali videonya. Okay. Sebab kita ada masa 2 minit je lagi. Sibu nak bagi sedikit maklumat. Lepas tu ya kita class dismiss. Okay. Sibu perlukan screen sibu balik. Eh, terima kasih banyak-banyak MTS ni. Untuk makluman sekejap lagi pukul 12, maknanya setelah 55 kita akan masuk untuk satu lagi topik iaitu matematik pengguna yang akan disampaikan oleh MT Adam, pengurus cabangan Home Kuala Kangsar. Okay. Jadi siapa-siapa yang berkelapangan jangan lupa untuk daftar dan nyatakan sebab kita tak jadi ramai, kita cari 2 orang saja untuk turut serta dalam program kita ini. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan sebelum kita berakhir, kita orang kata print screen sikit gambar semua. Boleh buka video. Boleh buka video, kita bye-bye sikit. Oh, dah ada yang terputus talian hari ini. Tadi total ada 9. Ini ada yang terputus talian. Okay. Huimi dari mana? Baik, terima kasih. Sama. Huimi dari mana? Taiping Perak. Sekolah Taiping mana? Taiping Perak. SMK Dr. Burhanuddin. Oh, I see. Sipu pun orang Perak, dekat Perak ni. Kat Meru. Oh. Sipu, sekolah saya dulu tu. Ya ke? Sekolah saya dulu tu. Sekolah ada senior tu. Oh, ya ke? Terima kasih, cikgu. SPM 1998. Sekejap cikgu nak beritahu kat cikgu sekolah saya lah cikgu. Saya dengan cikgu Hasni, cikgu matematik juga, cikgu Hasni juga. Saya ada beritahu kat dia tadi. Kisahlah kat dia. Okay. Ni ada 2 orang student sibu ni, Yugen dengan siapa nama lupa, ya Allah. Yugen apa nama kawan? Sharwin. Sharwin. Nah, ini student Sifu. Dari Anderson. Okay. Nanti ajakkan kawan lain.